Sadang Terminal Square atau STS Sadang. Oke, balik lagi dengan saya Denny Umpan Gunawan, motopokalor perhimpunan dan tanpa pemanis buatan. Kalau lurus itu ke sana, itu ke gerbang tol, kanan itu ke Cikampek. Nah, di sini tepat naik mobil angkot ya, angkutan yang mau ke Kota Purwakarta. Nah, kali ini saya mau spesifik lebih kita review ya. Kita review, kita susuri rute angkot 06 ya. Setelah 1 sampai 5 sudah kita lanjutin angkot 06. Jadi angkot 06 itu kalau menurut rute ya, dari sini Sadang, lalu ke Veteran, lalu ke Sudirman, lalu ke Basuki Rahmat. Sorry, Pasar Rebo dulu kali ya. Bentar, Pasar Rebo dulu atau enggak ya? Coba nanti kita cek. Sepertinya sih enggak. Nah, ini Gapura Indung Karahayuan. Artinya kalau sudah ada Gapura itu udah memasuki wilayah kota ya. Konyong sih ya. Nah, ini angkot 43 nih. Itu arah Cikampek atau ke, kalau mau ke ini Sate Marangi, naik mobil itu bisa dari stasiun. Nah, saya kebetulan ini tadi habis ada perlu, ini juga pakai celana pendek, pakai kaos, bukan lagi riding jauh ya. Ya, mumpung di kota lah, jadi nggak terlalu full. Ini mau hujan nih sepertinya nih. Coba saya nyampe mana nanti. Kalau hujan nanti saya sambung vlognya ini. Wah, depan sepertinya udah hujan . Ini daerah jalan ini teh. Ini Ciseureuh teh masuk di jalan Veteran bukan sih? Ini Geria Asri sebelah kanan, Rumah Sakit Asri. Jalan ini jalan padat kalau pagi dan sore ya. Jam ini aja keluar kerja gitu, masuk kerja, keluar kerja di sini. Ini banyak tempat makan. Ini kalau saya nyuruh. Kalau saya sebut ini daerah Geria Asri di sini tuh. Nah, jalannya sepertinya masih Veteran. Jalannya masih Veteran. Jadi Veteran itu dari nyambung ke arah Sudirman ya. Ini masih Veteran nih. Waduh. Weekend ini padat banget ini. Anjir, benar-benar parah ini. Parah ini. Ini sejalur dengan 05, cuma nanti bedanya di Sudirman ya. Kalau 05 itu belok ke arah Taman Pahlawan dulu, baru ke Ahmad Yani. Nah, kalau 06 itu lurus ke Sudirman, ke kota dulu, baru ke belakang gitu. Jadi kebalikannya, 05 dengan 06 itu mirip. Oh, ini Bu buat gereja. Oke, hati-hati Bu. Angkot 06 itu merah, bawahnya hijau. Hijau 01 ya. Apa ya warnanya, lupa saya. Oh iya, hijau 01. Ya pokoknya nanti adalah saya liatin angkotnya yang mana ya. Waduh, ini aerok estrodol. Ini
Ini udah nyampe, barusan ke kanan itu ke Cewareng, ke Pasar Senen, Maracang. Ini sebelah kiri kita Polres Purwakarta. 05 dengan 06 itu angkot yang benar-benar muternya di kota aja terus. Kenapa saya, angkot kan memang di kota, enggak, cuma maksudnya gini, yang memang full di kota gitu. Kalau 03, 04 kan ke pinggir lalu ke kota gitu. Kalau ini benar-benar muter di kota. Paling jauhnya ke Sadang. Tapi kadang-kadang gue juga nggak nyampe ke Sadang, cuma nyampe ke Bonkolot gitu. Nyampe barusan Bonkolot, balik lagi ke kota lagi. Ada juga kalau penumpang lagi sepi kayak gitu tuh. Ini perumahan Usman. Tuh, kalau 05 merah, bawahnya putih. Bonkolot ini, Bonkolot masih Veteran. Veteran itu ada Kebon Kolot, ada Ciseureuh ya. Aduh, saya nggak pakai masker lagi. Nah, di sini ada ngelewatin Pool Damri ya, di Kebon Kolot, Veteran. Ini Pool Damri nih. Nah, sebelah kiri sini Pool Damri, depan Gang Plamboyan. Kalau ke kanan ini ke Jalan Baru atau Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Taman Pembaharuan. Ke kiri ke Gang Beringin, ke Munjul bisa, ke Cimaung. 02 merah biru. Jadi kalau kalian turun di Sadang dari luar kota gitu ya, mau ke Kota Purwakarta naiknya 06. Nah ini 06 nih. Benar tuh, merah ijo bawahnya. Aduh. Ijo, ijo tua ya. Ijo lukut. Nah, ini 06 nih. Nah. 06. Mau hujan euy. Sepertinya nanti vlognya saya lanjutin ya. Aduh, ini mana baru di steam lagi. Nah, ini nih, ini 05 itu belok ke kanan ke Jalan Taman Pahlawan. Tuh. Kalau 06 ini lurus, itu bedanya. Jadi nanti ketemu lagi di sini. Nah, ini 06 lurus nih. Nih. Sadang Ciganea. Ini nggak ke ini ya, nggak ke simpang kalau ini. Jenderal Sudirman, RM Artadinata, Jalan Tengah. Jadi nggak ke pasar, dia nggak punya pasar. 05 dan 06 itu angkot yang tidak punya pasar. Kalau yang lainnya punya. 07 punya Pasar Senen sama Rebo Simpang. Lalu 03, 04 punya Pasar Rebo Simpang, Pasar Senen sama. Kalau 06 nggak punya. Ini belok dulu ke Kebon Jahe.
Pasar Jumaah, Jalan Jenderal Sudirman. Ini masih ya, Pasar Jumaah ini, pusat kota. Jadi dari Sadang itu ke terminal ini, Pasar Jumaah, terus ke terminal Jatiluhur, terminal Cikania yang ada di Kecamatan Jatiluhur. Oke Bu. Nah, di sini kalau lurus ke sana tuh ke Pasar Rebo, ke stasiun. Ini yang ambilnya ke sini. Itu Jalan Singawinata itu tadi, stasiun ya. Ini namanya Jalan RE Martadinata, jalan tengah ini. Angkot 06 oh 02 biru bawahnya, 01 tuh kayaknya ijo muda. Nah, ini 06 nih. 06. 06 itu ijo tua. Sepertinya hujannya ke arah Bandung ini. Nah, ini ujung jalan RE Martadinata atau jalan tengah. Kita ambil kanan, kalau ke kiri itu ke Pasar Rebo, ke simpang. Kita memasuki sekarang jalan Basuki Rahmat. Wah, tadi udah gerimis, sekarang nggak lagi. Mudah-mudahan jangan dulu hujan lah, biar nggak usah nyambung. Basuki Rahmat udah ramai sekarang, Sindang Kasih ini. Basuki Rahmat atau Sindang Kasih disebutnya. Jadi jalan Veteran tadi disebutnya ada Usman, ada Kebon Kolot, ada Usman, ada Cisireuh, Ria Asri. Kalau Basuki Rahmat nyebutnya biasanya Sindang Kasih. Kadang-kadang juga nggak tahu namanya jalannya gitu. Karena daerah di ya orang-orang Purwakarta itu kebanyakan manggilnya atau menyebutnya itu daerah, bukan jalan gitu. Kan kalau saya di Bandung gitu, jalan apa? Tuparep, Sudirman atau apa. Kalau di sini kebanyakan nyebutnya tuh nama tempatnya gitu. Ini memasuki sesak besi nih. Saya lihat dulu barusan cerah atau enggak. Coba agak cepetan ya, takut ini nih keburu hujan nih habis disetim. Besok mau syuting, masa syuting kotor. Nah, sesak besi lagi dibenerin nih. Ini arah ke Bandung nih, jalur utama ke Bandung, ke Pleret ke Bandung. Biasanya ada yang langsung ke kanan ke sini arah Jatiluhur. Nah, ini arah Jatiluhur nih. Ada yang ke arah Jatiluhur ke kanan ke sana.
ada yang lurus, saya ambil lurus aja karena memang kadang-kadang juga lewat sini. Nanti ketemunya gerbang tol Ciganea ya. Ini arah Bandung nih, memasuki jalur rawan. Ini udah jalur rawan nih, paling berbahaya di Purwakarta, sering banyak kecelakaan daerah sini. Nah, ini 05 juga ke sini kan. Cuman bedanya tadi di pas jalan Sudirman Veteran ke Sudirman. Kalau 05 itu masuk lewat belakang. Kalau 06 masuk lewat kota terus ke belakang gitu. Nah, ngumpulnya di sini angkot-angkot itu. Nih. Ada angkot Pleret nyambung, kalau mau ke Pleret jadi bisa naik di sini. Kita ambil kanan ya. Kalau lurus itu ke arah Bandung via jalur lama ya, non tol. Sekarang kita lewat sini ke arah masuk jalan tol ini. Tuh. Kita nanti ke atas. Kalau lurus ini ke jalan tol, kita ambil kiri. Waduh, juga di Jepang berukuran. Aduh, untung jalannya bersih . Oh, tadi kan jalan di bawah tuh. Kita melewati kantor DPR yang kemarin ada demo di sini. Nah, ini kantor DPR nih sebelah kiri nih. Ya, takut keburu hujan. Ada 04. Tuh, ada yang datang dari belah sini, dari belah sana. Ini kantor pajak sebelah kanan. Di depan kita ini, nah ini satu rit nih, satu jalan. Ini namanya Terminal Ciganea. Habis luar kota biasanya masuknya ke sini. Keluarnya tuh di Sadang, Kopo, sama di sini. Nah, ini Prima Jasa nih. Kalau lurus kita itu ke daerah Ubruk, ke daerah Jatiluhur. Nah, kesana Jatiluhur, kita balik lagi ke kota. Saya nyantai ini pakai celana pendek, celana jepit. 04, 03, 03 bawahnya kuning, kalau 04 bawahnya coklat. Waduh, Superman. Bawa apa itu Superman? Ini lagi dibenerin ini sesak besinya. Jadi padat. Tadi kan kita lewat sini ya. Sekarang sebaliknya nih. Saya akan lanjutin sampai ketemu lagi rute yang awal aja. Perbedaannya kan tadi Sudirman dengan Ahmad Yani ya. Padat ini. Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau tadi kan dari arah lurus dari arah sana tuh. Dari arah lurus dari sana, kita sekarang ke kiri ke Ahmad Yani. Nah, kalau 05 datangnya dari sini ke sana gitu. Bedanya cuman ini doang. 05 dengan 06 itu. Ini menyusuri sepanjang jalan Ahmad Yani sama Ibrahim Singadilaga ya. Nanti ketemu lagi di Jenderal Sudirman. Langsung aja ke Sadang lagi gitu. Satu ritnya itu.
alhamdulillah cerah lagi. Aduh, malam minggu kasihan ini. Yang mau pada apel. Nah, ini 06. Ini 06 yang tadi. Berarti dia nggak ke Cikania. Karena memang kadang-kadang juga gimana konsumen ya, kalau konsumennya ada, dia dari Sedang Kasih langsung ke Ahmad Yani, nggak ke Cikania dulu. Sukarata. Ini namanya Pasar Mambo. Kenapa disebut Pasar Mambo? Karena banyak yang berjualan beraneka macam warna-warni mambu gitu. Ini angkot pleret nih. Tuh, angkot ketiga ada ke sini. Nah, di sini tempat nyetop mobil pleret. Ini namanya Jalan Ibrahim nih, Ibrahim Singadilaga atau lebih populer disebut Koncara. Kalau di depan ke kiri ke Pasar Senen. Ade euy mobil truk teh ngebut-ngebut. Oh, batu. Nah, di sini kalau ke kiri ke Maracang, kita ambil ke arah kanan. Nih, ini perempatan nih, perempatan Iming. Kalau lurus itu ke terusan Ibrahim, sama juga masuknya ke Kebon Kolot. Ke kiri sana ke Maracang, jembatan Taman Pahlawan, kita ambil ke kanan ini. Ini masih jalan Taman Pahlawan juga ini juga. Nah, ketemu lagi dengan rute awal. Trek awal itu di depan. Di Jalan Jenderal Sudirman. Giant ini atau Plaza zaman dulu mah, Pelangi Plaza. Nah, ini kita ke kiri ya. Berarti ini ketemu lagi nanti kalau ke kanan ke Ahmad Yani, ke Sudirman lagi, ke kiri ke Sadang lagi. Jadi ketemunya di sini, oke? Mungkin informasinya segitu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and bye-bye.